triknya buat orang tua tahu bakat terpendam dari anak itu gimana sih? Triknya adalah pertama dari tadi saya sempat sebut tentang yang namanya stimulasi. Itu kan untuk kita cari tahu kenapa kita berikan banyak stimulasi permainan, entah itu bentuknya berhubungan dengan motorik, visualisasi, entah juga kita berhubungan dengan secara verbal. Kita mau lihat konsentrasi, beragam permainan itu kita berikan dengan waktu-waktu yang tepat juga ya tentunya. Jadi jangan anak lagi capek, kita kasih, kita tahu jam-jam timingnya tepat. Dari semua itu coba analisa diukur sama kita, anak kira-kira lebih tertarik yang mana ya, dia lebih cepat yang mana ya, stimulasinya itu lebih cepat berkembang di yang mana. Tapi tentunya kadang observasi kita mungkin butuh bantuan dari sosok orang lain mungkin yang lebih profesional. Gak ada salahnya ketika kita udah berusaha untuk memberikan stimulasi melalui permainan, beragam permainan, terutama permainan edukasi bentuknya, kita juga minta bantuan dari yang profesional. Bentuknya biasanya apakah kita melihat ke psikolog untuk cari tahu kira-kira minat bakat anak saya apa sih, dan minat dan bakat ketika anak itu masih dini tentunya itu kan sedang berkembang. Orang tua alangkah baiknya kita coba memberikan stimulasi standar dulu untuk mengetahui, nanti semakin berkembangnya struktur otak itu kan semakin lebih baik lagi untuk dicek. Misalkan di fase akhir SD atau SMP, baru kita review lagi lebih dalam kira-kira sukanya apa sih. Jadi nggak harus sejak dari TK atau SD harus kita sekali ini, enggak kok sebenarnya. Hanya saja memang beberapa instansi pendidikan mereka meminta ingin mengetahui intelijensi, minat, bakat. Tapi kalau memang orang tua masih bisa mencari tahu, memberi dan mencari tahu stimulasinya di rumah tentang minat dan bakatnya, alangkah baiknya untuk dicari dulu di rumah, observe. Kalau orang tua udah menemukan itu, coba anaknya diarahkan ke area itu, kira-kira ada perkembangan yang lebih asing nggak, dan anak nikmatin nggak. Karena gimana pun kita harus melihat anak kita tuh nikmatin nggak, jangan sampai dia melakukan activity yang kesannya malah itu seperti di push, mendapat banyak pressure. Bukan seperti itu, push itu bagus untuk daya tahan, tapi gimana ketika dia juga suka, coba cari tahunya suka nggak sih, sesuai keinginannya nggak sih. Tentunya kita sebagai orang tua yang menjadi jalan pemandu emang pertamanya, tapi setelah itu kita review ke anak. Kalau butuh bantuan orang psikolog biasanya membantu sekali. Selanjutnya kita diskus bareng-bareng kira-kira kreativiti atau bentuk aktiviti apa yang tepat untuk semakin meningkatkan daya kinerja anak, tadi minat di bidang gitu sih. Thank you Kak Nura.